sekitar nanti-nanti. Prosesi wisuda santri angkatan 11 Pondok Pesantren Al Amin Dumai, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, tahun 2023. Yang mana dalam hal ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Ari Nandika. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, inilah acara wisuda santri angkatan 11 Pondok Pesantren Al Amin Dumai tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Hadirin yang kami muliakan, teriring ucap puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi serta selawat dan salam atas junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada tahun pelajaran 2022-2023, Pondok Pesantren Al Amin Dumai mewisuda sejumlah 3 orang santri, 2 orang putra dan 1 orang putri. Kami panggil kepada yang terhormat pimpinan sidang, yakni Al Mukarram Kiai W. Zainal Abidin selaku pimpinan sidang, dan Hakim Satu Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al Amin Dumai, dan Hakim Dua Bapak Al Ustadz Ahmad Tarmizi diperkenankan mengambil tempat yang kami sediakan. Sidang wisuda santri angkatan 11 Pondok Pesantren Al Amin Dumai tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, tahun ajaran 2022-2023, oleh Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al Amin Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, sidang terbuka wisuda santri angkatan 11 Pondok Pesantren Al Amin Dumai tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, tahun ajaran 2022-2023. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka sidang terbuka wisuda santri angkatan 11 Pondok Pesantren Al Amin Dumai tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, tahun pelajaran 2022-2023, pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 kami nyatakan dibuka. Selanjutnya kami persilakan kepada pimpinan sidang untuk mewisuda para wisudawan. Selanjutnya kami persilakan kepada Al Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Al Amin Dumai selaku pimpinan sidang, dan Kepala Madrasah Aliyah selaku Hakim Satu, dan juga Bapak Al Ustadz At-Tirmizi selaku Hakim Dua untuk berkenan mewisuda santri angkatan 11 Pondok Pesantren Al Amin Dumai. Kepada para peserta yang dipanggil harap untuk menempatkan diri. Inilah wisuda angkatan 11 Pondok Pesantren Al Amin Dumai.
wisuda yang pertama atas nama Arin An-Nabila putra putri dari Bapak almarhum Ahmad Munir dan Ibu Anisyami, lahir pada tanggal 4 September 2023, asal kota Kota Dumai, dengan nilai predikat B untuk mewisuda santri yang pertama. Wisuda yang kedua atas nama Akmal Hidayat putra dari Bapak Dasmadi dan Ibu Erna Liza, lahir pada tanggal 15 Maret 2003, asal dari Aceh, dengan predikat nilai cukup baik. Selanjutnya, peserta wisuda yang terakhir atas nama Jumari putra dari Bapak Ngadiman dan Ibu Pariem, lahir pada tanggal 5 April 2003, asal dari Bagan Batu atau Rokan Hilir, dengan predikat nilai sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim.
ini. 1, 2, 3, 4.